Sobat BTG Channel. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akhirnya berhasil meraih gelar juara di Yonex Swiss Open 2022, menjadi unggulan keempat di turnamen BWF Super 300. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil kalahkan wakil negeri jiran Malaysia, Kosifai Nur Izzuddin, lewat pertandingan 2 game langsung 21-18 dan 21-19. Gelar juara ini menjadikan gelar juara perdana Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di tahun 2022, sekaligus membuat kepercayaan diri mereka semakin bertambah. Pasalnya, di beberapa turnamen sebelumnya, mereka selalu tampil kurang konsisten, bahkan dianggap bahwa mereka sudah habis oleh para netizen. Sementara itu, gelar juara juga didapat oleh wakil Indonesia di sektor tunggal putra. Wakil Indonesia, Jonathan Christie, berhasil meraih juara usai kalahkan wakil India Pranoy. Bertanding selama 48 menit, Jojo berhasil menang lewat pertandingan 2 game langsung 21-12 dan 21-18. Hasil ini membuat Indonesia sukses meraih 2 gelar juara, sekaligus menjadikan Indonesia meraih gelar juara umum di Swiss Open 2022. Selamat untuk Indonesia. Demikian info kali ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.